Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuat mur. Setelah di video sebelumnya saya membuat baut. Untuk video ini cukup singkat ya, karena sebenarnya cukup mudah. Oke, kita langsung saja. Jadi front plane, lawan mantu dan cat seperti biasa ya. Lalu ambil polygon, sisinya 6 ya. Ya, 6. Kita tarik garis lurus. Masukkan diameter 10 mm. Oke. Next. Ambil diameter lagi. Jadi ambil sirkul lagi. Untuk sirkul kedua, kita masukkan 5 mm. Oke. Lalu picture. Di sini seperti midline. Kenapa midline? Karena untuk mempermudah pada saat proses mirror nanti ya. Oke, next ketebalannya kita masukkan 5 mm. Di sini. Kemudian kita kita perlu extrude cut. Tapi sebelum extrude cut kita harus masukkan circle lagi. Tarik sampai garis ke atas ya. Oke. Itu tercat. Di sini kita klik size tercat. Klik ini. Masukkan 45. Jadi ya. Next kita mirror. Mirror face kita masukkan tampaknya ya. Masukkan front face. Kemudian, extrude cut, yaitu yang sudah berlaku ya. Jadi ya, oke. Ini, next kita buat kurir ya. Silakan dengan circle dalam ini ya. Ini ya. Picture. Halikan spiral. Kita buat tampilan atas ya. Tampak atas. Sorry, kita harus buat dulu. Oke, ini. Halikan spiral, height and pitch, pilih height and pitch. Ini kita cukup masukkan 6 ya. Kenapa 6? Supaya dia itu lebih dari benda kerja ini ya. Karena benda kerja ini kedebalannya itu 5 mm. Oke. Terakhir. Kita ambil lain, kita buat mata pahatnya ya, mata pahat untuk membuat ilir dalam mooring ya. Masukkan ukurannya, di sini kita perlu 0,8. Ini 0,2. Jarak lain ini dengan yang satu ini 0,5. Nah, ya seperti ini. Karena sisi sebelah sini tidak sesuai dengan sisi sebelah sini, kita perlu equal. Otomatis dia itu seimbang ya sisinya. Oke, kita close. Next kita pilih kita. Kolom pertama adalah mata pahat, kolom kedua adalah ulir. Oke, kita lihat, ini dia. Untuk murnya mudah dipahami ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini,
Saya harap di subscribe agar saya lebih rajin lagi membuat tutorial berikutnya. Next, saya akan aplikasikan ke warna skill. Pilih skill, pilih black skill. Ini dia. Oke, itu tadi tutorial dari saya. Terima kasih, sampai bertemu di video saya berikutnya.